Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu tentera cyber UMNO lebih proaktif dan tangkas menangkis persepsi khususnya membabitkan pembunuhan karakter yang mengelak jatuhnya tokoh parti serta kerajaan yang baik. Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas timbalan Presiden itu berkata, pembangkang bukan hanya mempersoal dasar dan pentadbiran parti pemerintah, malah gemar menyerang peribadi pemimpin sehingga berlaku pembunuhan karakter yang memberi kesan terhadap sokongan rakyat kepada parti pemerintah. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata budaya jelek dan buruk itu berkembang dalam masyarakat apabila berita palsu seolah-olah dapat diterima dengan mudah.